I've been having dreams, splashing in a summer stream, tripping, I fall in. I wanted it to happen. My body turns to ice. My body turns to ice. Crushing with. Hello guys, selamat datang ke Infinite Project yang episod terbaru. Aku dah tak ingat dah episod ke berapa ni. Tapi hari ni aku nak update tentang Hilux aku. So, okay. So, daripada yang korang yang ada follow kat page aku ni, jap aku buang sekejap. Daripada yang korang ada follow aku dalam page aku ni, korang mesti tahu ada isu sikit pasal Hilux aku ni. Yang dulu kan korang ingat yang ada bumper apa semua yang warna putih tu kan. So asalnya aku, okay aku cakap dulu history aku beli Hilux ni. Asalnya aku nak cari yang auto, tapi aku jumpa yang manual dulu. So ni kereta tu, kereta yang asalnya kita tengah buat tu ada kat situ. Dah semua restore balik original. Engine semua dah convert balik asal. So memang aku asal nak cari auto, tapi yang tu yang putih tu manual. So aku terfikir-fikir ada kawan-kawan nak jual yang auto, tu yang aku rembat yang auto pula. Ni. So memang apa ni, sebab benda dah buat siap apa semua kan. Tinggal nak buat chassis apa semua je. Tapi memang berat hatilah masa tu, sebab tak tahu nak beli auto ke dah buat macam dah buat apa decision dah pelik-pelik kan. Tapi ni. Apa yang dah siap ada dekat sini. Korang boleh tengok. So, okay. So, kereta ni adalah Toyota Hilux 2.5 tahun 2006, auto. Apa yang korang boleh tengok ni, apa yang kita dah modified, korang boleh tengok engine dia. Engine dia memang asal. Engine 2.5 2KD FTV, turbo diesel dan tanpa intercooler. So, spek engine ni adalah 2 plug. Dia play EDU plug, 2 plug, non-VN. So, engine dia apa yang kita dah buat so far adalah turbo, korang boleh tengok turbo. Okay, first yang korang boleh tengok turbo dia dah lain. Turbo ISF4 daripada Infinite Turbotech. Intake system custom, oil catch tank, wastegate 38mm TL, extra breather hose. Lepas tu dalam ni, dalam engine, exhaust can daripada Infinite camshaft. Lepas tu nozzle 947, nozzle dah tukar. Lepas tu dia punya intake manifold pun kita dah tukar, yang Thailand punya custom. Asyik low spoker dia. Lepas tu intercooler. Korang boleh tengok intercooler ni. So apa yang korang tengok dekat Hilux putih tu sebenarnya ada lagi benda-benda yang extra lah. Tapi apa ni, sebab dia auto kan, so aku tak tambah benda tu lagi. Aku nak buat step by step, nak rasa dulu step by step. Macam benda-benda macam apa ni, oil cooler aku tak tambah lagi kat kereta ni. Yang asali nak letak kat kereta tu, aku tak letak lagi kat sini. Lepas tu dia punya fuel pump shaft tu aku pun tak pasang lagi. Mungkin pasal benda tu lagi padu lagi lah. Exhaust pun custom, exhaust custom, dah straight pipe. Lepas tu apa lagi okay. Satu lagi, sebab aku tak buat banyak sangat pun Hilux ni sebenarnya. Aku nak bagi dia boleh naik relax dan standard je kan. Okay, rain RE 30 18 95, tayar 255 55 18, fast drag F888, brake AP Racing, 6 spot. Dalaman pun tak banyak sebenarnya. Taklah gila macam Triton saya dia kan. Okay, bright low max punya seat kiri kanan. Yang ni. Kita tak mampu nak pakai Supra, so kita pakai steering Supra je. So kita tengok steering Supra. So ni adalah steering Supra auto yang 4 speed ni tu. Terjumpa, tapi button-button dia aku tak sambung lah. Tak tahu nak sambung macam mana. Tapi overall memang nampak cun gila lah. Okay, daripada segi management, kita pakai full remap, full easy remap. Lepas tu tambah dengan throttle booster yang MCU Mac ni, Impulse AI. So macam tu je lah.
So bahagian gearbox, bahagian bawah dari drive train ni saya tak mesti sebenarnya. So memang simple-simple sangat kita ni. So tu je lah aku nak bagi tahu korang ni, sebab ramai sangat tanya pasal Hilux aku ni. So aku pun tak update. So lepas ni kereta ni pun masih nak kena repaint. Nak kena repaint kereta ni. Masih nak kena repaint, nak tukar cermin depan. Lepas tu ada lagi beberapa perkara nak buat ni. So daripada masa ke masa saya akan update lah pasal Hilux ni dalam page tu Bus Squad Entertainment ni. Tapi mungkin akan delay ke apalah macam aku cakap nak buat video ni sebenarnya 2 minggu lepas. Tapi apa ni, sibuk dengan kerja apa semua kan. So nanti lah kita tengok macam mana lagi Hilux ni. So nanti sekarang dengan pasang battery holder yang baru, aku baru rembat je battery holder tu. Nanti aku nak start bagi korang dengar sound dia. Okay, jom kita start. Okay, kita start dulu. First, kena sebab buang kepala bateri ni banyak hari tinggal. Okay, so kita start. Okay, kau start ni. Ni dah 4 hari tak start. Hari dah start pun masih apa ni orang kata ni, gagah lagi, gagah perkasa lagi. Ni aircon bearing pun ada sound lah, nanti kena baiki ni aircon bearing. Biasa lah kereta lama yang kita tua ni, 2006 sampai hari ni. Aircon bearing apa semua tak pernah tukar lagi. So nanti kita kena fokus untuk tukar dia punya aircon bearing. Satu lagi benda kan, aku baru perasan kat YouTube korang paling suka tengok video yang banyak viewnya, banyak like nya, banyak share nya adalah pasal benda ni. Aku ada rembat untuk Hilux ni dah. Aku pun lupa nak pasang. Baru je. Okay, apa benda dia tu? Jeng-jeng, Luffy XF Revolution untuk Hilux Vigo. Baru je rembat. So sekarang kita try cocok ni, alang-alang masuk dalam video tu. Ni dia barang dia. Sorry guys, pakai gimbal ni, dia punya movement slow sikit. Aku satu tangan je pegang. Okay, so kita buka dulu kotak dia. Aduh, satu tangan buat kerja susah eh. Tu dia Luffy XF Revolution. Tahu dapat fokus ke tak ni. Sebenarnya ni plug and play juga. Plug kat dia punya OBD port je. Sekejap aku ambil dia punya harness sekejap. Punya harness dalam ni. Ni adalah dia punya kaki. Ni ada dia punya harness ni. So kita, nanti aku pasang siap, aku bagi korang tengok. Korang tunggu sat. Tunggu sat. Many months later. Okay, so sekarang dah siap pasang. So korang boleh tengok ni, XF Revolution Luffy. Agak out focus sikit. Okay, benda ni. Okay, so dia tengah scan lagi rasanya. Kita dah boleh lah. Kita try. Aku lupa aku lock pedal guna benda ni. Tekan-tekan minyak kosong. Nah, korang tengok ni, benda ni dia ada entity. Sekejap aku buka dulu entity dia. So korang kalau nak tengok pasal benda ni, apa benda ni, apa benda MCU Mac ni, korang boleh tengok kat video satu lagi aku buat. Nanti aku letak link kat YouTube tu. Korang boleh tengok. Korang pergi belajar sendiri benda tu. Okay. Okay, dah boleh tangan. Okay, so korang boleh tengok lah, dia boleh baca water temp, volt lah apa semua kan, speed, RPM. So benda ni nanti kita kena set up lagi. So overall benda ni memang respon dia cepat. Korang boleh tengok, memang cepat dia punya respon. Yang pentingnya,
semua plug and play. Korang boleh tengok kat dia punya OBD port ni, memang sambung kat sini. So tak, so tak ada, memang tak ada potong-potong wire. Okay. Tambah jajan pula hari ni. Berkecai ambil duit. Okay, so aku nak belanja sikit sound dia selepas kita buat benda-benda semua ni. Nak belanja sikit dia punya sound. Okay, so itu dia pasal Hilux ni. So korang apa-apa ada pertanyaan pasal dia punya parts ke apa, nak beli ke apa, saya ada jual, tak ada masalah. Saya boleh cari untuk anda. So siapa-siapa ada berminat nak build Hilux VG macam ni pun, boleh hantar ke workshop saya. Tak ada, so workshop saya di Kota Baru, Kelantan. Untuk nak buat projek-projek ni, kena hantar mai sini lah. Kalau untuk nak buat ECU remap ke apa, saya ada dealer di seluruh Malaysia. Ni adalah syarikat saya, Ignite ECU remap. So kalau korang berminat nak apa ni, nak modify truck anda ke, nak bagi power ke apa ke, boleh contact. Nanti aku letak nombor contact dekat end screen ni. Nanti korang boleh risik-risik lah nak buat, nak buat Hilux ke, nak buat kereta apa ke, boleh, tak ada masalah. Kita specialist remap dalam diesel dan petrol. So kita jumpa kat next video. Jumpa lagi guys.